berkesan dan Rida sendiri terkejut dengan apa yang berlaku dan tak sangka mereka yang menawarkan jus Yunani sihat walafiat. Isu Linda Rafa dan jururawat pelarutan seakan tiada kesudahannya. Kini timbul pula isu baru apabila ada netizen yang mempertikalkan tindakan penyanyi kumpulan elit ini galak mempromosikan produk makanan tambahan miliknya yang didakwa boleh melawan kanser. Hal ini membuatkan ramai netizen menyampah kerana ia seperti menipu pengguna dengan produk yang overclaim. Lebih teruk kerana Linda sendiri sedang menjaga ibunya yang sakit tetapi tidak boleh sembuh dengan ubat tersebut. Sebaliknya ke hospital pula. Adakah Linda sengaja mempergunakan kes yang tular ini untuk melakukan produknya? Antara pendapat netizen yang marahkan Linda kerana mempromosikan produk yang kononnya boleh menyembuhkan segala penyakit seperti menghilangkan penyakit buah pinggang, diabetes, malahan kanser sekalipun. Walhal, ramai pengamal perubatan sudah menjelaskan tiada makanan tambahan yang boleh menghilangkan penyakit kritikal. Netizen juga turut membidas mengapa perlu menghantar mak sendiri ke hospital kalau jus tersebut sebenarnya boleh merawat pelbagai penyakit. Bagi netizen yang terdedah dengan fakta bahawa makanan tambahan tidak menyembuhkan penyakit mereka, mereka lebih kasihan dengan orang ramai terutamanya pesakit yang terdesak untuk sembuh dengan ubat Linda ini. Ini kerana terbukti produk yang dikatakan berkesan melawan penyakit itu sebenarnya adalah makanan sahaja yang mengandungi gula serta khasiat buah tidak lebih dari itu. Ia membawa kepada netizen menyela Linda yang mengkritik jururawat tetapi tidak pula memberi emaknya rawatan sepatutnya. Bagi netizen, seakan sudah menjadi kemestian selebriti menggunakan populariti mereka untuk menjual produk yang bukan-bukan kerana tahu